Artis Dewi Persik emosi karena disebut lebih miskin dari Lesti Kejora, istri Rizky Billar. Kondisi keuangan Dewi Persik dinilai jauh di bawah Lesti Kejora hingga mantan istri Angga Wijaya tidak terima. Justru Dewi Persik menanyakan kepada pihak yang membandingkan dirinya dengan Lesti Kejora terkait kontrak para artis. Sebab kontrak para artis, menurut Dewi Persik yang bisa menunjukkan nilai pendapatan apakah lebih besar atau kecil. Terkait kontrak itu tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Oleh karena itulah Dewi Persik meragukan penilaian orang terkait dirinya lebih miskin dari Lesti Kejora. Di samping itu, Dewi Persik juga tidak ingin disebut sebagai yang nomor satu. Pedangdut Dewi Persik langsung akui dirinya murka gara-gara honornya dibilang lebih kecil dari Lesti Kejora. Dewi Persik langsung meluapkan emosinya kepada fans Lesti Kejora dan Rizky Billar, Leslar, karena menyebut honornya lebih kecil dari Lesti. Lantas, Dewi Persik emosi dan marah-marah kepada fans Lesti Kejora. Melansir dari laman YouTube pagi-pagi Ambiar Trans TV belum lama ini, wanita yang kerap disapa DP ini kesal dan tak terima honor manggungnya dibandingkan dengan Lesti. Bahkan, DP juga dituding lebih miskin daripada istri Rizky Billar itu. Lutuh lebih miskin dari Lesti, budgetnya lutuh lebih di bawah Lesti, kata Dewi Persik membaca komentar dari fans Leslar. Menurut DP, masalah budget artis memang seharusnya tidak buka-bukaan. Dan juga ia tak ingin bersaing dengan Lesti soal honor menyanyi. Mendengar hal itu, selaku host Rian Ibra mencoba menenangkan DP. Namun, tak ditanggapi oleh mantan istri Angga Wijaya itu. Ya udah kamu juga nggak usah marah-marah, ujar Rian Ibra menenangkan. Yang tidak aku suka adalah aku dibilang adalah wanita mucikari, imbuh DP.